Hello to you, nations of the earth. It's good to be Hai with you. seluruh bangsa di bumi ini, senang sekali ada bersama dengan Anda. Kita sedang ada di dalam waktu-waktu berpesta bersama-sama, waktu di mana kemuliaan Tuhan bercahaya di atas bumi ini, kemuliaan yang begitu luar biasa. Saya ingin bacakan sesuatu, berbicara mengenai Tuhan sangat merindukan mempelainya. Datang bersama dari kedalamanmu, akan mengalir kepenuhan rohku, tidak akan gagal untuk memuaskan. Di dalam rumahmu akan ada anak-anakmu yang dirawat oleh kemurnian. Salah satu cara kesatuan itu sangat penting adalah ketika kita duduk di dalam perjamuan meja Tuhan, tempat di mana anggur dan roti itu menantikan kita untuk kita mengambil bagian. Tuhan katakan di dalam Yeskiel, kepada Yeskiel, makanlah gulungan kitab itu. Kepada Yohanes, dikatakan di dalam Wahyu 10, dan makanlah kitab itu. Dan ketika engkau mengunyahnya akan menjadi manis di mulutmu dan pahit pada perutmu, dan berbicara kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan apa yang kau katakan akan berasal dari apa yang sudah engkau makan. Tuhan katakan di dalam Wahyu 3, aku mengetuk pintu, barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan datang dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Biarlah di masa berpesta ini berkumpul bersama dalam meja perjamuan Tuhan.